bagus nih. Hanya saja untuk covernya ini memang sudah hasil retro ya, atau revolusi berdasarkan cover aslinya. Karena cover aslinya kan dari bahan kertas ya, dan dari tahun 60-an, 70-an, sehingga kondisinya sudah kusam, sudah dimakan rayap dan lain sebagainya. Makanya kita perbaiki kembali. Nah, untuk posisi yang melahirkannya di lowangan ta itu sebenarnya datang dari berbagai genre, teman-teman. Nah, kita tuh juga punya musisi jazz, yaitu Bobby Chen, yang pernah disebut sebagai Christianity of Asia tahun 1960-an, yang cover albumnya bisa dilihat di sebelah sini. Nah, untuk band pop itu ada Kagama, ada Remaja Bahana, dan juga Aneka Naja yang menjadi inspirasi dari nama ruangan ini. Nah, band Aneka Naja itu spesial karena hanya merilis satu-satunya album di Lokananta aja. Dan salah satu personilnya itu ada yang namanya Tokes. Nah, Tokes itu adalah sebenarnya adalah nama samaran untuk Guntur Soekarno Putra dari Soekarno. Nah, untuk campur sari dan keroncong itu ada Divanya Lokananta ya, Wajina, dan juga ibu yang satu ini, S. Garseh Kisowo. Mungkin ada yang mengenali nama S. Garseh Kisowo? S. Garseh Kisowo. Nah, beliau ini adalah penyanyi keroncong di tahun 60-an. Ya, mungkin kalau tidak familiar, pasti familiar dengan cucunya, Vidi Aldiano. Oh. Dia adalah nenek dari Kak Vidi Aldiano. Jadi gak heran ya suaranya bagus ya, ternyata turunan ya. Ya, selain memproduksi lagu-lagu hiburan, ini juga ada lagu-lagu daerah dari barat sampai dengan timur Indonesia. Nah, jadi ada lagu-lagu dari Sumatera, Jawa, Sunda sampai dengan Maluku. Nah, selain itu juga memproduksi lagu-lagu untuk